Salam literasi. Oke, kali ini channel Ristiawan memperlihatkan gazebo literasi yang ada di SD Muhammadiyah Curung Catur. Ini salah satu inovasi bentuk gazebo bambu yang diarahkan untuk gazebo literasi. Ini terlihat, ya ini untuk ruang membacanya luas sekali, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 gazebo, 2 yang panjang. Kalau ini adalah rumah literasi budaya agraris, jadi di sini diperkenalkan anak-anak untuk melihat alat memasak tradisional, baik pun ada yang terbuat dari gerabah, dari bambu. Kemudian ada juga, ini adalah rumah literasi budaya agraris terbuat dari kandang kebo. Ini terlihat juga ada alat yang untuk membajak sawah. Kemudian dilengkapi dengan foto-foto yang menerangkan maupun narasi, sehingga untuk pembelajaran anak sangat bagus sekali. Ini ide yang kreatif. Ini terlihat dari di dalamnya, isinya ada foto, ada benda aslinya. Ya, salam literasi. Semoga bermanfaat.